Dirayu dalam kemesraan, membuat diriku lupa segalanya. Cukup sampai di sini dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Kansa Service. Fitur kali ini saya mau buatkan tutorial bagaimana cara menggunakan soundcard V8 Plus untuk karaoke ya. Untuk karaoke di rumah tanpa menggunakan mixer ya. Hanya menggunakan sebuah soundcard V8 Plus ini dan juga sebuah power saja. Oke, yuk langsung saja. Oke, di belakang sini sudah ada beberapa colokan lur ya. Ini yang kita pakai dynamic mic yang biasa ini dan juga headset ya. Headset ini fungsinya nanti buat output ke power ya, untuk menghubungkan antara mikrofon dan juga input bluetoothnya nanti. Oke, kemudian ini sudah ada mikrofon ya, mikrofon. Kita pakai ada mikrofon toa ini nanti. Ini kita pasangkan di port dinamik ya, seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita ambil input power. Ini input power, tapi jacknya kita rubah jadi jack 3,5 mili ya. Kita masukkan di lubang headset seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk langkah berikutnya, kita nyalakan dulu soundcardnya. Nah, di sini ada tombol on off. Nah, di sini nyala merah berarti soundcardnya sudah nyala ya. Oke, soundcardnya sudah nyala. Kita sambungkan bluetoothnya terlebih dahulu ya, untuk kita bunyikan input musik untuk karaoke nya lewat bluetooth. Oke guys, ini tadi saya sudah sambungkan sambungkan HP saya untuk sebagai media player menggunakan bluetooth dari V8 Plus ini. Untuk input suara karaoke-nya dulu ya, input suara musiknya dulu ya. Untuk karaoke-nya pakai mikrofon toa ini tadi. Oke, di sini ada monitor, ada musik, ada record, ada bass, treble, echo dan mic. Untuk monitor ini fungsinya untuk di out headset tadi ya, yang masuk ke power. Nah, itu fungsinya untuk monitor. Kemudian untuk music itu input dari ini tadi, dari bluetooth ya. Ya, kita play, kita naikkan. Nah, ini untuk record. Ini di belakang sini ada portnya sendiri untuk record masuk ke PC. Kemudian bass, treble, echo, ini fungsinya untuk buat tone mikrofon ya. Seperti ini mic-nya kita angkat. G-des. Nah, ini buat ngetun mic-nya ini. Antara bass, G, high. Ini untuk buat ngetun antara echo mic, treble, dan bass. Nah, ini untuk buat tone mic-nya dulu ya. Oke, langsung saja kita coba buat karaoke. Aku bertahan dengan ketidakberdayaan seorang wanita yang ditinggalkan. Betapa sulit ku terima semua perlakuan kasih. Betapa sulit ku nyatakan semua kekecewaan ini.
Ini ada suara tertawa.